teman-teman, sudah selesai ya, saya kupasnya. Ya teman-teman, sudah selesai ya, saya kupasnya. Ini mau dicuci dulu. Ini tidak pakai batu tomat, Kak. Oke. Oh iya, pakai. Kalau enggak? Serahmu. Ini pasti tomatnya teman-teman ya. Tapi sama lomboknya. Pokoknya ya. Sampai selesai. Mengupasnya seperti itu sama gitu teman-teman. Ya, teman-teman, saya nyalakan kompor dulu, kita panasin minyaknya ya. Ini sudah saya masukin minyak, teman-teman. Buat oseng-oseng. Ini bukan bikin apa, nah yang ini berantakan. Teman-teman, kita tunggu masak. Kita tunggu panas ya teman-teman minyaknya. Oke teman-teman, sepertinya minyaknya sudah panas ya teman-teman. Teman-teman sudah tercemplungkan bahan tumisnya. Oseng-oseng teman-teman. Oseng-oseng sampai mengeluarkan wangi ya teman-teman. Oke teman-teman. Kita lihat teman-teman. Wow, ini sudah mengeluarkan wangi ya teman-teman. Ini kita masukkan bahan osengnya, yaitu sawi dan gambas. Kita campur lagi yang tadi teman-teman. Kita aduk-aduk. Kita aduk rata. Oke teman-teman, kita masukkan garamnya teman-teman. Garamnya, kita masukkan garam secukupnya. Micin secukupnya. Oke teman-teman. Aduk-aduk sebentar. Dan kita tutup. Oke. Mantap teman-teman. Ini sepertinya sudah masak ya teman-teman. Kita angkat dulu. Tambah minyak lagi teman-teman. Saya mau bikin sambal dan goreng telur ya teman. Telur goreng terong ya teman-teman. Ini kita masak sambalnya dulu. Oke teman-teman, kita tunggu panas. Oke teman-teman, minyak sudah panas. Sekarang kita masukkan bahan sambalnya. Oseng-oseng sebentar. Kita tutup biar agak sedikit layu, agak kekeringan, baru kita angkat teman-teman ya.
ikuti terus video saya. Oke teman-teman, kita lihat. Sudah siap diangkat nih teman-teman. Sudah sedikit agak layu. Sudah mulai mengering ya teman-teman. Sekarang kita angkat teman-teman. Ikuti terus. Tambahkan lagi minyak gorengnya teman-teman. Buat menggoreng. Apa? Menggoreng terong. Ya teman-teman. Oke. Kita tunggu panas dulu baru kita goreng. Ya teman-teman, sepertinya sudah panas ya teman-teman. Ini kita masukkan terong teman-teman. Oke teman-teman. Tutup ya teman-teman. Biar cepat masaknya. Oke teman-teman, kita balik. Ini garam sama ini tuh. Micin. Mungkin habis. Garam belum kok. Garam belum. Kita balik ya teman-teman. Dan kita tutup lagi ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita coba lihat. Wah, mantap teman-teman. Ini sudah masak ya teman-teman. Kita angkat aja. Soalnya sudah menguning kecoklatan teman-teman. Kita tiriskan di sini. Dan kita masukkan lagi babak keduanya. Yang terakhir ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tutup lagi. Tunggu sampai menguning atau kecoklatan. Oke teman-teman, kita coba lihat. Ini kita balik ya teman-teman. Tutup lagi, ikuti terus, jangan di skip. Oke teman-teman, kita coba lihat. Ternyata sudah teman-teman, ini sudah masak ini ya teman-teman. Nah, kita tunggulah sebentar lagi teman-teman sampai kira-kira matang benar baru. Oke teman-teman, kita angkat. Ini sudah masak ya teman-teman. Teman-teman, kita tiriskan. Oke, nanti kompornya. Oke teman-teman, inilah hasilnya teman-teman ya. Ini oseng sawi dan gambas. Ini terong tadi yang barusan kita goreng. Dan ini sambal tomat teman-teman. Wah, ini mantap banget teman-teman.
sampai di sini dulu video masak saya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Amit mukbang and cook ya, teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.